Well, hello. Sekarang gue mau unboxing paket dari PDA Jakarta. Ini isinya ada router TP-Link WR. Hah, kok 842 sih? Gue pikir 840. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita bongkar aja. Ini second. Gue beli buat lantai 3 aja. Ini buat cuman buat CCTV sama apa? Smart switch di atas. Oke. Okay. Ini kita buka. Oke. Secara bodi sih udah butek ya warnanya, dan ini versi apa nih, Cina Jepang ini kayak bukan dari sini ya, bukan router buatan Indo, makanya buat bukan untuk pasar Indo kayaknya. Tapi ya udahlah ya. Ini warnanya lebih parah daripada punya gue di atas. Punya gue di atas tuh dari tahun 2012 routernya. Lebih parah. Ini inputnya kan 9 volt ya. Dikasih adaptor berapa nih? Coba kita lihat. Oh, dia punya ini sendiri loh, apa? Kotak sendiri, keren juga. Ini ada harga. Adaptornya dapat 29 volt. Oke, juga dapat sesuai. Jadi ya udah, gitu dulu aja dan oke. Coba gue lihat ya. Rama gue nih. Ini WR840N nih. Aduh, bisa nggak kelihatan lagi. Ya udahlah, jadi gitu aja dan oke deh. Bye.